Okey, punca coolant kurang soalan dia kan. Okey, first aku nak tahu, coolant korang tu kurang macam mana? Cepat kurang macam mana? Kalau setakat 3, 4, 5 bulan pakai dapat kurang sikit dekat spetang ini tu, itu normal lah. Macam kurang terlampau laju. Contoh, sebulan je dah kurang banyak dah separuh. Sedangkan spetang kau ni hilang. Ha, itu maksudnya motor korang ada something wrong problem. Kalau selain pada itu memang tak ada masalah lah. Ha, jangan compare dengan motor lama. Motor lama, so far kurang susah gila coolant nak kurang. Belum pakai 2 tahun ni, steady je. Kau macam LCV1 ni, gila tu. Cerita dia biasa kalau banyak-banyak jadi kat motor-motor baru ni, kalau biasa kalau coolant terlampau cepat kurang kan, biasanya gasket head terbakar, jadi apa, water pump problem, tak pun kadang oil seal water pump macam motor RF yang kena kan, itu problem dekat belakang kanan tu. Biasanya lah, tengok motor lah untuk motor-motor baru. Kalau macam motor-motor SYM, gasket head gasket terbakar selalu kena, banyak lah, bukan SYM je, banyak motor kena. Apa akan jadi? Sama ada coolant korang ni akan makin lama makin penuh, dah akan tendang, coolant tendang orang panggil, dia akan menitik-nitik. Tak pun coolant korang makin lama makin kurang, sebab apa, dalam dia terbakar. Ha, dia terbakar. Tak pun tahap level lagi teruk lagi, coolant korang akan bercampur dengan minyak hitam. So minyak hitam korang jadi kotor. So simptom dia senang, kadang motor susah hidup. Kadang timing tak ada, idle tak ada. Banyak lagi punca. Kadang motor langsung tak boleh nak hidup. Sebab plug dah basah, kena coolant. Ha. Kalau gasket oil seal water pump macam RS lah, kadang menitik-nitik. So at least jadi water pump, coolant makin lama kurang. Banyak lagi. Water pump pun lebih kurang sama simptom dia kan. So banyak lagi sebenarnya. Itu antara punca yang biasa terjadi lah. Terutama untuk motor-motor baru, keluaran baru sekarang ni kan. Yang biasa jadi lah. Tapi tak semua motor kena lah. So clear kan? Nak cerita lagi detail, takut video jadi sejam. So yang paling penting apa? Rempit otak tak kosong. Itu je. Thank you guys.